Hai, murid-murid. Cikgu kat dalam kereta ni. Cikgu nak pergi pusat vaksin negara. Baiklah, murid-murid. Hari ni kita akan belajar tajuk Penghadang Jalan Raya Beroda, halaman buku teks 133. Kalau kamu semua sudah bersedia dengan buku teks, alat tulis dan buku catatan, jom kita belajar bersama-sama. Sebelum tu, apa kata kamu tonton dulu video ini? Ha, murid-murid, macam mana kamu dah tonton video tadi? Ha, itulah dia contoh penghadang lebuh raya beroda. Baiklah, murid-murid, hari ini kita akan belajar berpandukan kepada standard pembelajaran 1.3.2, iaitu menceritakan sesuatu perkara yang didengar, ditonton dan dibaca dengan sebutan yang betul dan intonasi serta gaya yang sesuai. Baiklah, sekarang mari kita lihat pula apakah objektif pembelajaran yang perlu murid-murid kuasai. Baiklah, murid-murid, ini adalah objektif pembelajaran yang perlu murid-murid kuasai. Kamu perlu dapat menceritakan maklumat yang kamu dengar, yang kamu tonton dan baca dengan sebutan, intonasi serta gaya yang sesuai. Baiklah, mari kita lihat pula kriteria kejayaan. Pada akhir pengajaran, murid perlu dapat menceritakan dua daripada tiga maklumat yang didengar, ditonton dan dibaca dengan sebutan, intonasi serta gaya yang sesuai. Bagaimana murid-murid? Kamu teruja tak untuk belajar hari ini? Kalau begitu, apa kata kita mulakan dengan aktiviti yang pertama, iaitu membaca petikan muka surat 113. Kamu dikendaki untuk mendengar bacaan guru, kemudian kamu ambil masa untuk membaca petikan tersebut. Dengar bacaan cikgu dengan teliti. Penghadang Jalan Raya Beroda. Farisha sedang menonton dokumentari dalam komputer. Inovasi penghadang jalan raya beroda yang lebih cekap diperkenalkan bagi mengurangkan impak kemalangan. Gambar yang pertama, silinder beroda menggantikan tenaga impak kepada tenaga putaran. Yang kedua, tiub keluli dan silinder plastik mudah lentur pada roda dapat menyerap hentaman. Yang ketiga, kerangka atas dan bawah beroda mengelakkan kenderaan terbabas keluar dari jalan raya. Dan yang terakhir, kesan pantulan cahaya pada silinder lebih terang, jelas kelihatan ketika gelap. Maklumat-maklumat ini diperoleh dari Jabatan Kerja Raya Malaysia. Untuk aktiviti kita yang kedua, kamu dikendaki untuk melengkapkan dialog. Untuk ini, cikgu mendapat bantuan daripada rakan kamu untuk membantu cikgu melengkapkan dialog. Mari kita lihat petikan dialog ini. Baiklah, cikgu akan membacakan dialog ayah Farisha dan rakan kamu ini akan membantu cikgu untuk membacakan dialog Farisha. Baiklah, dengar bacaan kami baik-baik ya. Farisha, apakah yang sedang kamu tonton dan baca itu? Boleh tak kamu bantu cikgu untuk menjawab dialog Farisha? Boleh, cikgu. Ini jawapan saya. Saya menonton dan membaca dokumentari tentang ciptaan inovasi penghadang jalan di Malaysia. Inovasi ini telah diperkenalkan oleh Jabatan Kerja Raya Malaysia. Ya, bagus sekali jawapan kamu. Anak-anak murid cikgu yang berada di rumah, bagaimana? Adakah jawapan kamu sama dengan jawapan rakan kamu tadi? Kalau sama, tahniah cikgu ucapkan.
Baiklah, kita dengar pula dialog yang kedua. Cuba ceritakan keistimewaan inovasi penghadang jalan raya beroda. Ha, tadi kita dah baca dah maklumat tentang penghadang jalan raya beroda. Apakah keistimewaannya? Boleh kamu cuba bantu rakan-rakan yang berada di rumah sana untuk menjawab soalan ini? Kawan-kawan, ini jawapan saya. Oh, sangat menarik inovasinya, Ayah. Antara keistimewaannya termasuklah tiup keluli dan silinder plastik mudah lentur apabila dilanggar, drum plastik tahan dan membuatkan kereta hanya berpusing apabila dilanggar dan menyerap hentakan. Pada waktu malam pula, drum kuning akan memantulkan cahaya tanda amaran kepada pengguna jalan raya. Betul. Bagus sekali jawapan rakan kamu ini. Macam mana pula dengan jawapan kamu? Adakah sama, hampir sama atau tidak sama sama sekali? Kalau jawapan kamu berbeza, tidak mengapa. Kamu boleh tuliskan jawapan kamu di ruangan komen untuk cikgu lihat apakah jawapan kamu. Baiklah, murid-murid. Kita lihat pula dialog yang ketiga. Wah! Banyaknya keistimewaan. Mengapakah inovasi itu perlu diperkenalkan? Kenapa agak-agaknya ya inovasi ini perlu diperkenalkan? Kamu nak bantu cikgu sekali lagi? Boleh? Kita dengarkan jawapan kawan kamu ni ya. Boleh, cikgu. Inovasi ini diperkenalkan supaya dapat mengurangkan impak kemalangan di Malaysia. Pengguna yang terbabas akan dihadang dari jatuh terjunam atau hanya berputar setempat serta tidak menerima hentakan yang kuat. Hal ini dapat mengurangkan kesan kecederaan parah. Ya, bagus sekali jawapan yang kawan kamu berikan. Jadi kamu yang berada di rumah sana, jangan lupa untuk lengkapkan tugasan yang telah cikgu beri. Mungkin jawapan kamu berbeza dan lebih bagus lagi. Jangan lupa untuk menjawab tugasan ya. Baiklah murid-murid. Bagaimana? Nampaknya pelajaran kita sampai di sini dahulu. Jangan lupa untuk melengkapkan tugasan dan serahkan tugasan kepada guru bahasa Melayu kamu. Jadi, semoga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye! Papaku pulang dari kota. Papaku berikan kereta kecil.